Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, kembali lagi di vlog Mami Mece. Nah sobat semua, di vlog kali ini kita itu lagi cari ubi bersama Ribu. Tadinya itu video saya itu cuman mau jalan-jalan ke rumah Ribu. Kebetulan ini sobat semua, karena tadinya saya itu mau jalan-jalan aja ke rumah Ribu, tengok isi kulkas Ribu yang sudah dibukukan mesin itu nangka. Kalau kami bilang di sini, apa nama bahasa Indonesianya, Mak? Nangka juga kan? Nangka. Nangka, sahabat semua. Gori. Tapi tadi saya telepon bibi saya, katanya itu dia lagi masak gula aren, sahabat semua. Jadi saya dan Ribu itu memutuskan untuk mencari ubi di rumah tetangga kita. Kebetulan itu saudara Ribu juga ya. Sampai saya tidak pakai sandal, sahabat semua. Nah jadi mari ikuti keseruan saya dengan Ribu. Nah jadi ini kita mau ke rumah Ribu ambil makanan. Saya mau ambil kate seribu ini biar kita kulkaskan buat es kulkul. Tapi nggak ada masak, nggak jadi. Nangka Ribu banyak, tengok. Nanti kalau sahabat semua mau boleh kesini, tapi bayar. Bayar Ribu. Ah, tengok. Ih, sana pun banyak lagi buahnya lah. Ini sayur pun enak, sahabat semua. Melimpah-limpah. Dari dulu sudah ada pohon nangka ini ya. Hari itu kami buat kayak rumah pohon di sini, sahabat semua. Kalau sore-sore itu kita naik, di sini kita duduk-duduk, nampak orang lah. Ah, tepi jalan dulu ya. Sekarang nggak lagi. Lagi pun nggak ada kawan saya atas pokok itu kan. Nanti malu saya. Masa anak gadis atas pohon. Tengok saya sahabat semua nggak pakai sandal. Tadinya itu saya mau ke rumah Ribu, cuman ya mau minta buah Ribu, buah nangka yang ada di kulkas. Tapi tadi saya telepon bibi saya itu mau minta gula sahabat semua, gula merah. Katanya itu dia lagi masak gula, belum masak, tunggu 30 menit lagi atau sejam tadi katanya, lupa saya, baru masak. Jadi ini kita mau cari dulu ubi buat kita taruh ke gula. Nah, jadi saya ini tidak pakai sandal, sahabat semua. Udah lah, nggak apa-apa kan, sahabat semua. Kampung sendiri, ya kan? Jadi ini saya ditemani oleh Ribu. Karena kalau ubi ini kita taruh ke gula enak ya. Saya lebih suka ubi sama apa namanya itu, pisang sahabat semua. Kalau labu, kalau kami bilang itu labu itu jambe, saya kurang suka ya, tidak enak saya rasa. Jadi ini kita cari dulu ubinya. Saya ini selalu ngomong duri meribu. Nah ini banyak ya, saya nggak pakai sandal sahabat semua, ada duri. Apa? Saya udah nggak pakai saat nanti. Aduh. aduh. Kena duri sahabat semua. Tengok. Pohon duri semua. Ah, pohon duri semua ya. Ah, jadi saya selamat dari kumpulan duri-duri ya, semak berduri. Dicari bahasa gelombang. Apa air ibu? Ah, ada ubinya ya? Nama sekin. Ini sekin ada. Ah, injamnya, aku injam dulu ya. Oh, ada parang tuh. Boleh pinjam? Boleh. Mana nenek tuh? Di ladang. Di ladang. Pinjam bentar kakak ya. Sama siapa kamu rumah? Berani kok kami. Cantik. Op. Lewat dulu kakak ya. Nah jadi saya dari sini ya, ada jembatannya. Up, ini kita pinjam barangnya. Sudah tahu ke semak-semak tidak pakai sandal, tidak bawa barang lagi. Belum nggak tahu. Nah jadi ini dia ubinya, warna pink ubinya ya. Tengok, ah warna pink dia. Habis ini mau kita antar. Ini Ribu yang ambil ya, banyak karis mutnya. Eh, durinya saya mau jatuh sahabat. Dalam nih, ini encang. Encang si tading dai.
Nah, jadi ini cuman kita dapat ubinya ya, yang kita ambil pakai parang. Tapi tadi saya mau ambil parangnya sampai mau jatuh. Yang dapat ini cuman, tapi nggak apa-apa. Ini pun nanti nikmat rasanya. Rasa yang perlu ya, perjuangan juga perlu. Nah, kita pulang dari sini ya. Dari sana tadi banyak ininya, duri, semak belukar. Jadi mari kita pulang dulu biar kita antar tempat bibik saya. Kaki saya ini sudah dipenuhi dengan duri-duri. Perjuangan mengambil ubi. Jadi ini kita mau ambil juga ubi Kak Lia. Rupanya ubinya itu ada sobat semua. Ini dia, kita antar dulu. Nah, ini kita sudah sampai. Ini saya bersama rombongan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kolam kan? Jangan dekat-dekat kolam. Oh, kita buka aja sahabat semua. Ih, susah ya. Oke. Hup. Inilah dia gula aren. Gula merah ya. Tengok. Bibik saya enggak tahu saya kemana ini sahabat semua. Nah, jadi untuk vlog kita kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di vlog Mami Magic berikutnya sahabat semua. Jangan lupa saksikan video selanjutnya sahabat semua. Karena di situ kita akan keliling-keliling di rumah saya, apa aja yang ada di sekitarnya sahabat semua, saya akan kasih tunjuk. Nah, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Bye sahabat semua, jumpa lagi di next video Mami Magic berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan juga sarannya sahabat semua buat saya untuk konten berikutnya, buat apa yang lebih menarik menurut sahabat semua, jangan lupa di komen. Nah, jadi ini tadi mama saya buat puding sahabat semua. Tara, warna hijau ya. Yes. Jadi mari kita puding makan. Pandan. Apa? Puding pandan. Puding pandan. Hmm. Terenuh pandan kita tadi. Iya. Betul. Iya. Oh. Jadi mari kita makan. Taruh telur. Saya baru tahu kalau puding ini taruh telur sahabat semua. Baru saya makan, baru inilah. Perdana saya makan puding memakai telur. Atau cuman saya yang baru makan gak tahu saya. Puding pandan. Tapi ada rasa amisnya ya. Sama seperti jilbab saya warnanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf mak. Bukan maksudku apa. Tapi kan taruh di telur ini. Manis. Iya. Enak. Bukan saya mengejek mama saya sahabat semua. Tapi orang buat puding atau memang saya nggak pernah makan, setahu saya nggak ditaruh telur ya. Ini boknya amis sahabat semua. Kalau rasanya itu enak ya, sama kayak puding biasa, cuman karena baunya ini bau telur amis, jadi kita nggak selera lagi makannya. Baru mama pertama buat macam itu. Nah, baru pertama saya buat macam ini sahabat semua. Nayan bilang enak. Kalau Nayan enak, kalau Bakti dengan saya kurang enak karena baunya. Kalau enggak rasanya enak. Jadi kepada sahabat semua, kalau buat puding gak usah taruh telur ya sahabat semua, karena baunya itu lumayan amis. Saran dari saya sahabat mungkin semua. Mungkin ada juga yang taruh telur itu tidak bau amis. Coba nanti kasih tahu di kolom komentar, mana tahu ada resep yang lain bisa tak bau amis. Nah, jangan lupa komen lagi sahabat semua. Mana tahu ada nanti kan. Iya, mana tahu ada yang sama seperti mama saya sahabat semua. Nah, jadi saya cuma makan satu ya. Ini enak kali. Enak kali ini.